guys, assalamualaikum. Ini guys, kami di apa? PKNS Alam Immigration ya, untuk mengurus B4G 2019. Oke, di Salam ternyata senang dan mudah guys, kalau yang mau mengurusnya. Ini dah suasana dia. Ah, di Salam ternyata ada dua sesi guys. Ada pagi dan petang. Ah, kalau yang tak dapat pagi, petang hari boleh dapat. Hari ini sudah tanya. Tapi nasib ya. Pagi 100, petang 100. Woi, banyak nih suasana di depan imigrasi dia. Tengok dia. Ramai yang beratur mau balik nih semua. Ini guys yang dapat nomor petang. Petang boleh dapat nomor. Pukul 2 tadi buka. 2 petang. Kalau tak dapat pagi, petang lah. Seronok yang dapat petang. Harap pagi, harapkan pukul 5 sudah beratur kat bawah ya. Beratur kat bawah. Pukul 6:30 kita lari naik ke atas. Okay. Nah, kalau pagi beratur di sini guys. Ini dia lorong dia. Tingkat 3. Ini ada lorong dia. Pintu merah nih. Kalau pagi beratur di sini. Ini kalau pagi ya, beratur di lorong ini. Oke, kalau untuk di Salam ya, syarat dia senang saja, syarat dia paspor asal dengan satu photostat dan tiket di photostat ya. Di dalam imigrasen ini boleh ada jual tiket ternyata guys. Beli tiket di dalam ya, boleh dapatkan nomor giliran dulu baru beli tiket, senang ya. Jadi ada kawan-kawan yang di luar sana belum beli tiket dan mau balik, bawa saja paspor atau SPLP yang ada, dapatkan nomor giliran, boleh beli tiket. Tiket di dalam ada, di konter 8. Ya, di tempat bagian ambil nomor giliran ya. Oke guys, pesan kami hati-hati ya. Berurusan dengan calo-calo yang di luar sana, urus sendiri mudah. Ya, oke guys. Ini suasananya. Senang dan mudah.